semuanya, welcome back with me, Linya Film Year. Dan bagaimana kabarnya? Samuri kalian lancar? Dan di video kali ini tentang MV Agusta F4. Buat kalian yang belum tahu, simak saja video ini. Kita akan mengenal lebih dekat tentang MV Agusta F4. MV Agusta bukanlah nama dari motor tersebut, melainkan perusahaan utama dari Italia yang berbasis di Milan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1945 merdeka, dan pada Desember 2004 perusahaan ini pernah dibeli oleh Proton dari Malaysia, walaupun pada Desember 2005 Proton menjual kembali MV Agusta. Oke, lanjut ke pembahasan utama tentang MV Agusta F4 ya. Motor dari MV Agusta ini sebenarnya cenderung banyak, contohnya F3, ada F4, dan F4 yang saya bahas kali ini memiliki beberapa versi, yaitu F4 standar, RR, dan RC guys. F4 RC ini merupakan lanjutan dari F4 lainnya, yaitu tentang emisi Euro 5. Motor ini berkapasitas mesin 998cc, cooling system, dan injeksi tentunya. Menggunakan 4 silinder, motor ini memiliki tenaga yang gahar, yaitu mencapai tenaga maksimal 199,5 dan torsi maksimal yaitu 115. MV Agusta F4 RC ini dapat menghasilkan top speed yaitu 302 km/jam, dibandingkan dengan F4 sebelumnya yang hanya dapat menghasilkan top speed yaitu 297 km/jam. Selanjutnya mari kita bahas tentang desain dari MV Agusta ini, entah itu yang F4 atau yang RC. Memang dari desain memang terlihat sama, memiliki lampu depan yang seperti ini. Dan desain lampu belakang seperti ini mengingatkanku tentang Ducati Evo 848 ya. Dari pabriknya sendiri, MV Agusta dibekali dengan 4 knalpot yang membuatnya sangat mencolok, yaitu 4 knalpot Undertale. Ban depan berukuran 120x70, ban belakang berukuran 200x55. Sistem pengereman yaitu dual channel ABS dan 4 piston kaliper di pengeremannya, menggunakan upside down. Tanknya berkapasitas 17 liter. Untuk 1000cc motor ini terlihat sangatlah ramping guys ya. Pada awalnya speedometer dari MV Agusta ini seperti ini, yaitu full digital dan dilengkapi berbagai indikator. Tapi untuk seri terbaru dari MV Agusta yaitu menggunakan speedometer seperti ini, yaitu full digital. Dari segi desain memang itu tergantung selera masing-masing ya, suka atau tidaknya. Tapi aku jujur menilai dari desain ya memang sporty, apalagi terlihat garang dari samping yang terlihat sangat sporty sekali menurutku. Dengan desain knalpot dan juga single arm yang dipakai dan juga spion yang ciri khas seperti ini. Untuk harganya sendiri, MV Agusta ini dibanderol dengan 3 harga ya, yaitu pertama F4 standar dengan harga 500 jutaan kurang lebih, dan F4 RC dengan harga 600 jutaan kurang lebih, dan yang seri paling tinggi yaitu RR, yaitu dibanderol dengan harga 998 juta kurang lebih, atau juga ada versi full speknya yaitu tembus di harga 1 miliar rupiah. Untuk secondnya sendiri, F4 ini tersedia di harga 300-400 jutaan kurang lebih ya. Oke, sekian video dari saya dan itu sekilas tentang MV Agusta F4 series. Dan don't forget to click like, comment, share, and subscribe. And I'll see you in the next video. Bye-bye semuanya.